Okay, guys, di depan gua sudah ada lampu Pro LED Video Light. Ini fungsi bisa buat video, foto, ataupun yang lain. Dan di pastinya di belakang ini pasti ada keterangannya. Kalian kalau mau lihat jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita lihat keterangannya ada di belakang. Okay, guys, di depan gua sudah ada keterangannya dari lampu LED Pro. Di sini banyak banget keterangannya. Kalian nanti bisa baca di bawah. Gue tulis biar lebih jelas lagi. Sebelum kita unboxing lampu ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gue ngasih tahu lu agar channel ini bisa berkembang, bisa review-review barang yang lain. Yuk, bisa lama-lama kita unboxing barang ini. Okay, guys, bentukannya kayak gini. Kita buka. Nah, ini dia lampu LED-nya. Kita buka unboxing. Ini dapat apa aja? Ini ada apa nih? Ada manual book. Manual booknya kayak gini. Ini pakai bahasa Jepang apa Korea? Aku nggak tahu. Oh, di sini ada cara-caranya. Oh, ada cara-caranya. Kalian bisa baca sendiri. Tuh, banyak banget nih manual booknya. Cara-caranya. Dan di sini juga dapat. Oh, ini dapat sarungnya buat lampu, buat dibawa kemana-mana bisa. Udah kosong, guys. Udah nggak ada apa-apa. Cuma dapat ini doang, manual book. Manual booknya sama sarung. Dan kita buka unboxingnya lampu. Nah, ini dia lampunya. Lampunya kayak gini, guys. Ini LED, udah LED Pro. Nah, dan di sini masih pakai baterai. Ini baterainya ada 4. Bentuknya kayak gini. Kalau misalkan kalian bisa nambah ya, misalkan yang ada yang kuning-kuning itu, kalian bisa beli di toko online bisa. Dan ini gue saranin pakai batu alkalin aja biar lebih awet. Nah, di sini gue pakai lampu campuran ABC sama alkalin. Ini sih akal ini tahan lama. Oh, pakai ABC cepet boros atau cepet habis. Dan kita nyalain. Ini dia nih, kita nyalain. Nah, ini dia. Kalau nyalain terangnya kayak gini, guys. Kalian di sini bisa atur juga. Oh, di sini bisa kalian atur keterangan apa pencerahan dari lampunya. Kita coba. Nah, kita naikin yang paling tinggi. Nah, ini udah paling tinggi, guys. Kalian kalau misalkan di tempat gelap, kalian bisa paling tinggi kayak gini. Kalau misalkan buat syuting kalian bisa juga buat segini tuh. Ini terang banget, guys. Tuh, kalian bisa lihat ini gelap tuh, ini terang, guys, pakai lampu ini, guys. Tuh, sekian aja sih review singkat gua dari lampu LED Pro ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kita selanjutnya akan review apa, komen di bawah. Sampai jumpa, bye.